saya adalah donat. Kebetulan passion saya, dan sebelumnya memang saya lulusan dari salah satu akademi perhotelan ya. Jadi saya dulu tuh belajar untuk baking. Tapi kenapa akhirnya harus memilih donat? Karena menurut saya dan suami pada saat itu, donat itu adalah makanan yang orang itu tidak pernah bosan gitu. Cemilan, tapi dari anak kecil sampai orang dewasa pun banyak yang suka sama donat. Istimewanya adalah mengandung madu. Yang kedua, donatnya lebih soft. Lebih, terus anak-anak itu lebih suka karena kami itu bisa dibikin custom. Itu sebagai micu ya untuk menarik minat masyarakat. Jadi bukan hanya, dulu orang mungkin berpikiran donat itu bentuknya hanya bulat dan bolong hanya, tapi toppingnya hanya coklat sebatas itu. Tapi sekarang kami membuatnya beraneka macam topping, dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang itu lebih tertarik lagi. Oh gitu. Rasa khawatir ya, maksudnya kira-kira produk saya bisa diterima nggak oleh masyarakat. Tapi saya bismillah, karena prinsip saya kalau saya menciptakan makanan yang pertama enak, harganya terjangkau, cara penyajiannya juga bersih, sehat, bahan bakunya kita memakai bahan baku yang berkualitas baik, insya Allah bisa diterima oleh masyarakat. Walaupun memang bertahap ya, jadi saya memulai usaha ini pun bisa dikatakan merintis, bukan yang langsung besar. Karena kan yang pertama, pada saat itu orang-orang belum tahu brand saya seperti apa, belum tahu rasanya donat saya seperti apa. Berjalan selama 6 bulan setelah itu, baru mulai terkenal, mulai orang-orang mencari gimana sih nih yang apa dapur donat madu ini, gimana sih, karena dari 0 bulan sampai 6 bulan ini orang belum begitu tahu, belum familiar ya dengan brandnya. Dari situ pelan-pelan, karena dari mulut ke mulut akhirnya orang membeli, atau lantas mungkin menyampaikan ke keluarganya, kerabatnya, temannya, baru akhirnya alhamdulillah sudah banyak orang sekarang sudah berdonasi. Ditambah itu lagi kan kita ada Instagram, ya ada Facebook, jadi orang lebih bisa beli. Produknya kita pakai cara membuat emas, jadi itu kan sebagai campuran ya. Kenapa saya akhirnya memilih cara membuat emas? Karena untuk produk donat itu, menurut saya, jadi lebih bagus ya. Jadi hasilnya itu nanti kalau kita potong, kelihatan itu teksturnya dia lebih putih. Karena kan gandumnya itu lebih bagus untuk cara membuat emas. Dan wanginya pun beda setelah pada saat digoreng, itu wangi sekali. Kan pesan dari untuk pertanyaan muda sudah berusaha tumbuh sampai bisa sukses kayak sekarang. Pesan dan kesan saya untuk para UMKM baru ya, tetap harus belajar, berinovasi, jangan patah semangat.